sih lemas ya. Shalom. Shalom. Kita adalah umat pemenang. Amin. Amin. Kita menang karena Dia bangkit. Beri tepuk tangan bagi nama Tuhan. Haleluya. Kita akan memuji Dia. Kita akan meninggikan Dia. Haleluya Yesus.
mujizat-Mu. Kami percaya Tuhan akan Engkau. Berdaulatlah atas hidup kami hari ini, Bapa. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami siap memuji dan memuliakan Engkau Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah setiap kami boleh memuji dengan memuji Engkau dengan sukacita. Kami boleh bertepuk tangan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami akan memulai ibadah ini. Kau pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siap memuji dan memuliakan Engkau pada pagi hari ini. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari yang percaya kita katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah. Sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah. Haleluya. Haleluya. Amin. Kami kuatkan Engkau. Kami selamat oleh karena Yesus. Oh,
Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh besar Tuhan pengorbanan bagi setiap kehidupan kami. Kemana
Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapak. Pengorbananmu bagi kami. Yang kau pikirkan tentang
Saja yang layak dipuji dan diagungkan. Engkau yang bertata di atas segala pujian dan penyembahan kami pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, Engkau yang berdaulat dan memberikan kami kemenangan oleh kuasa darah-Mu pada pagi hari ini. Setiap kami yang hadir di ruangan ini, bahkan yang ada di rumah yang sedang menonton secara live streaming, ya Tuhan, akan mengalami kemenangan demi kemenangan daripada Tuhan. Terima kasih. Kami akan siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan mengubahkan hidup kami melalui hamba-Mu, Pastor Andri, ya Tuhan. Kiranya Engkau mengurapi, memberikan pengurapan yang secara khusus, pewahyuan, intuisi yang khusus, yang baru daripada Tuhan, sehingga setiap kebenaran yang disampaikan pagi hari ini mengubahkan hidup kami, membawa kami semakin serupa dengan Kristus. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang siap dengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan Saudara dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Selamat pagi Saudara sekalian. Saya percaya pada pagi hari ini saudara sudah benar-benar mempersiapkan diri saudara dengan baik untuk beribadah pada Tuhan. Untuk kita berdoa, untuk kita memuji nama Tuhan, untuk kita sama-sama memuliakan Tuhan, sama-sama menyembah Tuhan, masuk dalam hadirat Tuhan yang luar biasa. Dan saya percaya ini semua adalah hal yang memang kita rindukan ketika kita bersekutu dengan Tuhan. Pagi hari ini, saya akan mengajak kita semua untuk sama-sama kita memperhatikan apa yang diajarkan oleh firman Tuhan tentang bagaimana bersekutu dengan Tuhan, khususnya apa yang sudah diajarkan melalui tabernakel. Saudara mungkin bisa melihat gambar ini, saya ingin menayangkan sebuah gambar tabernakel di sini. Ya, di dalam tabernakel ini, kalau kita lihat, saudara tahu bahwa tabernakel ini terbagi dalam tiga area penting ini, area yang pertama adalah daerah yang namanya halaman. Daerah yang namanya halaman, ini halaman tabernakel. Mudah-mudahan bisa jelas di sana. Daerah ini, daerah depan ini ada dari halaman tabernakel. Dan yang di dalam, yang di belakang itu ada kemah. Di dalam kemah itu ada ruang kudus. Ruang kudus, kita ingatkan kembali. Dan paling belakang, paling akhir adalah ruang maha kudus. Ruang
Maha Kudus. Nah, di sini kita lihat bahwa di dalam tabernakel ini Tuhan ingin mengajarkan kepada kita satu proses untuk datang kepada Tuhan, di mana diawali dengan pintu tabernakel, pintu gerbang tabernakel di depan. Nah, di depan situ pintu gerbang tabernakel menggambarkan empat Injil. Melalui panggilan Injil kita masuk ke dalam halaman tabernakel. Saya pakai yang warna yang lebih tua saja dah. Oke. Masuk ke dalam halaman tabernakel. Di halaman tabernakel kita menerima penebusan Tuhan Yesus, mesbah kurban, dan juga kita menerima pengampunan, ada bejana pembasuhan. Lalu kalau kita masuk ke dalam kemahnya, maka di dalam ada ruang kudus. Di dalam ruang kudus ada tiga benda penting, yaitu meja roti sajian yang menggambarkan tentang firman Tuhan. Sudah kita bahas di bulan-bulan yang lalu. Ini semua bagian sudah dibahas ya. Kalau mau ikuti, bisa ikuti yang bulan-bulan yang lalu ya. Setiap awal bulan kita membahas tabernakel. Ya, untuk program 10 kali minggu tabernakel. Lalu yang kedua adalah tujuh kaki dian. Tujuh kaki dian ini menggambarkan akan Roh Kudus, pimpinan Roh Kudus. Dan yang paling akhir, paling bagian paling belakang atau bagian paling barat dari tabernakel adalah mesbah dupa. Ini gambar kecil, enggak terlalu kelihatan. Kalau kita masuk di dalam ruang Maha Kudus, maka di dalamnya ada tabut perjanjian yang menggambarkan tentang hadirat Allah. Dan ini merupakan hal yang menjadi pelajaran bagi kita semua, supaya kita memahami apa sesungguhnya yang diajarkan Tuhan ketika kita menghampiri Tuhan dengan panggilan yang datangnya dari Injil, berita tentang Tuhan Yesus yang lahir, Tuhan Yesus yang mati, Tuhan Yesus yang bangkit, Tuhan Yesus yang naik ke surga, dan Tuhan Yesus yang akan datang kembali. Jadi ini adalah unsur-unsur yang perlu kita pelajari betul-betul. Dan mari kita buka firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan membacanya terlebih dahulu dari Keluaran. Mari. Keluaran 30 ayat 1, 6 sampai dengan 8. Keluaran 30 ayat 1, 6 sampai 8. Keluaran 30 ayat 1, 6 sampai dengan 8. Haruslah kau buat mesbah, tempat pembakaran ukupan, haruslah kau buat itu dari kayu penaga. 6 sampai dengan 8. Haruslah kau taruh tempat pembakaran itu di depan tabir penutup tabut hukum, di depan tutup pendamaian yang di atas loh hukum, di mana aku akan bertemu dengan engkau. Di atasnya haruslah Harun membakar ukupan dari wangi-wangian tiap-tiap pagi. Apabila ia membersihkan lampu-lampu, haruslah ia membakarnya. Juga apabila Harun memasang lampu-lampu itu pada waktu senja, haruslah ia membakarnya sebagai ukupan yang tetap di hadapan Tuhan di antara kamu turun-temurun. Kalau kita lihat gambar kedua yang ingin saya tampilkan di sini, ini adalah bagian dari denah. Denah dari kemah. Jadi kan di tabernakel ada kemah. Dan di bagian ini hanya tergambar, kalau denah itu seolah-olah atap kemahnya ini diangkat dan kita ngelihat dari atas seolah-olah seperti itu. Dan kalau kita lihat di sini, maka di dalam kemah ini terlihat ada dua ruangan. Pertama adalah ruang kudus yang di sebelah timur dan ruang maha kudus yang lebih ke arah barat. Jadi ruang kudus dan ruang maha kudus. Di dalam ruang kudus tadi sudah dijelaskan ada meja roti sajian. Ya, meja roti sajian di sisi utara menggambarkan tentang firman Tuhan, bahwa kita hidup dalam firman Tuhan, kita hidup berdasarkan firman Tuhan. Dan sebelah selatan ada tujuh kaki dian. Dan tujuh kaki dian ini
menggambarkan tentang peran Roh Kudus di dalam menuntun kehidupan kita. Dalam kehidupan rohani kita, yaitu di dalam ruang kudus, Ruang Kudus ini menggambarkan kehidupan kerohanian kita. Kita harus dipimpin oleh Firman dan Roh Kudus, dua perkara itu. Dan yang akan kita bahas pagi hari ini adalah mesbah ukupan. Mesbah ukupan ini diletakkan, dikatakan di sana, tepat di depan pintu tirai. Di sini ada pintu tirai. Kalau sudah lihat di sini ada pintu tirai. Pintu tirai itu yang membagi antara ruang kudus dengan ruang maha kudus. Dan mesbah dupa ini harus diletakkan di dalam ruang kudus, bukan ruang maha kudus, ruang kudus di depan tirai. Jadi dia paling dekat dengan ruang maha kudus. Mesbah dupa atau boleh disebut dengan mesbah ukupan atau mesbah kemenyan harus diletakkan tepat di depan pintu tirai yang membatasi ruang kudus dengan ruang maha kudus. Dan dikatakan tadi pada ayat 7 dan 8 bahwa ukupan dari wangi-wangian harus dibakar setiap pagi dan senja oleh Harun. Siapa Harun ini? Harun ini kakaknya Musa. Harun ini adalah imam besar pada waktu itu. Diangkat oleh Tuhan sebagai imam besar, pemimpin dari semua imam. Ingat, di tabernakel pelayan-pelayannya, pengurusnya harus orang suku Lewi. Harun ini suku Lewi. Menjadi imam harus suku Lewi. Imam besar harus suku Lewi. Itu adalah suku bangsa di suku bangsa Israel. Salah satu suku bangsa Israel yang dipilih oleh Tuhan, ditunjuk oleh Tuhan untuk melayani pekerjaan Tuhan di dalam tabernakel. Atau zaman sekarang ya di dalam gereja. Jadi sekali lagi, bahwa ukupan dari wangi-wangian ini harus dibakar setiap pagi dan senja. Kenapa? Ayat 7 dan 8. Karena tidak boleh berhenti. Jadi harus ada terus. Asapnya itu harus ada terus. Asap dari ukupan yang dibakar itu harus terus. Dan kemana asapnya? Asapnya masuk ke dalam ruang maha kudus. Dibakar di ruang kudus, tapi sampainya masuk ke ruang maha kudus. Kalau kita pikir secara teknis, itu benar sekali. Kenapa? Karena di depannya ada pintu kemah. Ini ada pintu kemah nih. Kalau saudara lihat di depan, ada pintu kemah. Angin masuk dari pintu kemah. Kalau angin masuk dari pintu kemah, asap yang ada di mesbah ukupan di ruang kudus dengan sendirinya pasti masuk ke ruang maha kudus. Itu logikanya, logika teknis itu. Jadi sengaja memang asap kemenyan ini, asap ukupan ini, asap dupa ini dibakar pagi dan sore. Harun tetap harus membakarnya supaya asap ini tidak berhenti. Terus masuk ke mana? Ke dalam ruang maha kudus. Ingat kuncinya, dibakar di ruang kudus, sampainya di mana? Ruang maha kudus. Ruang maha kudus gambaran hadirat Allah. Ruang kudus adalah gambaran proses kehidupan kerohanian kita di dunia. Jadi dibakar di dunia, asapnya sampai ke dalam hadirat Allah. Hadirat Allah itulah surga. Kalau kita bercita-cita, berkehendak, berkeinginan, berpengharapan ingin masuk surga, itu sesungguhnya kita ingin selama-lamanya berada dalam hadirat Allah. Yaitu kalau di sini digambarkan sebagai ruang maha kudus. Sekali lagi, kita membakar asap kemenyan di ruang kudus, di dalam proses kerohanian kita di dunia, tetapi asapnya masuknya kemana? Bau harumnya masuk kemana? Masuk ke dalam ruang maha kudus, hadirat Allah. Jadi apa yang saudara lakukan di dunia ini di dalam yang digambarkan di mesbah dupa ini, mungkin ya tidak terlalu langsung terlihat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi itu semua ada di dalam penerimaan Allah. Untuk lebih jelas, mari kita buka kembali, kita baca kembali sekarang bagian yang berikutnya, yaitu Keluaran 30. Kita ulangi, Keluaran 30 ayat 1 sampai 6 sekarang. Keluaran 30 ayat 1 sampai dengan 6. Haruslah kau buat mesbah, tempat pembakaran ukupan,
haruslah kau buat itu dari kayu penaga, sehasta panjangnya dan sehasta lebarnya, sehingga menjadi 4 persegi, tetapi haruslah 2 hasta tingginya. Tanduk-tanduknya haruslah seiras dengan mesbah itu. Haruslah kau salut itu dengan emas murni, bidang atasnya dan bidang-bidang sisinya sekelilingnya, serta tanduk-tanduknya. Haruslah kau buat bingkai emas sekelilingnya. Haruslah kau buat 2 gelang emas untuk mesbah itu di bawah bingkainya. Pada kedua rusuknya haruslah kau buat gelang itu, pada kedua bidang sisinya, dan haruslah gelang itu menjadi tempat memasukkan kayu pengusung, supaya dengan itu mesbah dapat diangkut. Haruslah kau buat kayu pengusung itu dari kayu penaga, dan kau salutlah dengan emas. Haruslah kau taruh tempat pembakaran itu di depan tabir penutup tabut hukum, di depan tutup pendamaian yang di atas loh hukum, di mana aku akan bertemu dengan engkau. Kalau saudara membaca ayat-ayat ini, maka saudara mengetahui bahwa Tuhan memerinci sekali akan pembuatan mesbah ukupan atau mesbah dupa. Tidak asal saja bikin mesbah dupa, terserah kamu, enggak. Ada ukuran-ukurannya. Dan kalau ini bagian rincian ini mau diuraikan, kita perlu waktu yang panjang, perlu waktu yang banyak. Uraiannya ini banyak sekali pengertian-pengertian yang sangat indah. Tapi tidak saya uraikan hari ini. Secara singkat saja, secara ringkas, mesbah dupa, mesbah ukupan atau mesbah kemenyan ini adalah gambaran dari doa atau persekutuan pribadi dengan Allah. Jadi boleh dikatakan bahwa mesbah ukupan ini adalah gambaran dari doa kita ataupun dari persekutuan pribadi kita kepada Allah, sama seperti saat ini sedang ibadah. Saat ini kita sedang ibadah, sedang menyanyi memuji Tuhan, sedang berdoa, sedang menyembah Tuhan. Ini semua adalah kita sedang berada dalam wujud membakar kemenyan di mesbah ukupan. Tahukah saudara, ketika kita sedang beribadah, sedang persekutuan pribadi, kalau saudara di rumah itu persekutuan pribadi dengan Tuhan, saudara berlutut, saudara doa, saudara memuji Tuhan sendiri di dalam kamar saudara dan sebagainya, persekutuan pribadi dengan Tuhan, atau saudara sedang berdoa, cuma berdoa saja, itu semua adalah posisi yang paling dekat dengan hadirat Allah. Tadi sudah saya jelaskan bahwa mesbah ukupan ini berada, mesbah ukupan ini berada di depan pintu tirai. Pintu tirai ini yang membatasi antara ruang kudus dengan ruang maha kudus. Ruang maha kudus adalah hadirat Allah. Jadi mesbah ukupan ini adalah benda yang paling dekat dengan ruang maha kudus. Artinya apa? Kalau mesbah ukupan ini adalah gambaran doa, gambaran persekutuan pribadi kita dengan Allah, gambaran ibadah kita kepada Allah, maka ibadah kita kepada Allah, persekutuan pribadi kita kepada Allah, doa kita adalah posisi yang paling dekat dengan hadirat Allah. Itu sebabnya ketika kita berdoa, memang tidak ada aturan. Berdoa itu harus gimana? Haruskah berlutut? Ataukah haruslah duduk? Tidak ada aturannya. Kita boleh berdiri, setir mobil sambil berdoa juga boleh. Tapi sikap hati kita adalah sikap menyembah kepada Tuhan. Karena kita tahu ini saya sedang berada dekat dengan hadirat Allah. Allah adalah yang maha kuasa pencipta langit dan bumi, sedangkan saya adalah debu yang dikasihi oleh Allah. Saudara pernah enggak mengasihi debu? Pernah enggak? Mengasihi anjing, banyak yang sering kali mengasihi anjingnya. Mengasihi debu, rasanya enggak ada ya. Tapi Allah mengasihi debu, yaitu siapa? Saudara dan saya. Allah bersedia menjadi manusia untuk mati di atas kayu salib untuk debu. Saudara pernah lakukan itu? Untuk debu. Dan di sini kalau kita lihat, kita sadar, oh saya ini debu yang dikasih oleh Allah. Sekarang saya berada dalam posisi berdoa kepada Allah. Boleh enggak
berdoa itu sambil nyetir, sambil jalan, jalan kaki, atau sambil buang air. Boleh enggak? Ketika kita sakit nih, sakit. Aduh Tuhan, saya kok sulit sekali buang air kecil Tuhan. Ada masalah ini di prostat saya. Boleh enggak saudara doa saat itu? Boleh. Yang penting hati saudara. Apakah hati saudara sungguh-sungguh menyembah Tuhan tidak saat doa? Dibandingkan saudara doa sambil makan. Lagi makan ini doa. Tuhan, makan. Doa saudara tidak sungguh-sungguh. Percuma doa seperti itu. Buang waktu. Dan malah tidak ada gunanya. Ingat, saat saudara berdoa, saat saudara beribadah, saat saudara memuji Tuhan, menyembah Tuhan, saat saudara melakukan persekutuan pribadi dengan Tuhan, saat itu saudara paling dekat dengan hadirat Allah. Diajarkan oleh tabernakel. Jadi Allah mengajarkan tabernakel itu untuk memberitahu pada kita, kamu ada posisinya di sini loh sekarang. Nah, kapan seorang itu bisa berdoa dengan benar? Kapan seseorang itu bisa bersekutu pribadi dengan Tuhan? Kapan? Kenapa kok mesbah, ukupan mesbah, dupa ini harus ada di situ? Di ruang kudus. Sebelum kita bisa berdoa dengan benar, dengan baik, dengan kita perlu belajar. Belajar apa? Belajar firman Tuhan, meja roti sajian. Semakin kita belajar firman Tuhan, kita semakin tahu bagaimana caranya beribadah. Bagaimana caranya bersekutu dengan Tuhan. Kita semakin tahu bagaimana caranya kita berdoa. Loh, bagaimana kalau mereka belum belajar firman Tuhan tapi mereka berdoa? Ya boleh saja. Dan doa itu didengar tidak oleh Tuhan? Didengar. Karena Allah itu Maha Kasih. Tapi kita perlu belajar lebih dalam lagi tentang bagaimana caranya bersekutu dengan Tuhan, bagaimana caranya berdoa, supaya kita mempunyai kualitas yang semakin dewasa rohani. Kalau anak kecil, anak kita waktu masih kecil, masih umur 1 tahun, 2 tahun, minta sesuatu pada kita, langsung minta aja, mah beliin kue itu. Kan gitu langsung. Tapi kalau setelah anak kita dewasa, ngomong sama papahnya, basa-basi dulu panjang lebar, setelah itu baru, pah, saya perlu buat ke kampus, daripada naik angkot terus, tolong deh beliin saya sepeda motor. Nah kan gitu, enggak, pah, beliin sepeda motor kan enggak gitu kan. Kenapa kok bisa ngerti bahasa basi segala macam anak kita yang sudah besar ini? Karena belajar. Sepeda motor ini gak murah. Papa uangnya pas-pasan. Jadi perlu dirayu-rayu dulu lah. Nah di dalam doa, di dalam bersekutu dengan Tuhan, kita belajar firman Tuhan. Supaya kita ngerti hati Allah itu seperti apa. Keinginan Allah seperti apa. Belajar firman Tuhan. Tapi apa kita mampu belajar firman Tuhan? Belajar pelajaran di sekolah aja gak naik kelas. Apa mampu? Gak mampu. Kita belajar firman Tuhan gak mampu. Loh bagaimana caranya? Harus belajar firman Tuhan tapi gak mampu. Oh tenang. Ada Roh Kudus. 7 kaki Dian. 7 kaki Dian. Roh Kudus dikirim oleh Tuhan Yesus. Setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Tujuannya apa? Menjadi parakletos. Penolong. Bagi kita semua. Penolong untuk apa? Penolong untuk kita bertumbuh kerohaniannya. Asal kita mau dengar suara Roh Kudus, teguran Roh Kudus, pimpinan Roh Kudus, pengarahan Roh Kudus, kita pasti bertumbuh kerohaniannya. Nah, berdasarkan firman Tuhan dan berdasarkan Roh Kudus Tuhan, kita pasti bisa bersekutu dengan Tuhan dengan semakin hari semakin dewasa, semakin hari semakin baik. Itulah mesbah ukupan. Kenapa kok mesbah ukupan ada di paling akhir, kalau mau disebut, dari ruang, isi dari ruang kudus. Karena kita menerima dulu pelajaran firman Tuhan, pimpinan Roh Kudus Tuhan, baru kita bersekutu dengan Tuhan dengan baik. Sebagai seorang anak Allah yang dewasa rohani, bukan anak bayi rohani. Bukan cuma sekedar umat. Tahu bedanya umat sama anak ya? Umat itu di mana umat? Di tabernakel ini di mana umat? Umat itu di halaman, itu umat. Umat Allah sudah terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, tapi umat Allah. Tapi anak Allah ada di dalam ruang kudus. Kenapa? Karena belajar
belajar mengenal, belajar pengajaran yang datangnya dari Allah, belajar mengenal tentang Allah, belajar untuk menjadi serupa dengan Allah. Bagaimana bisa serupa dengan Allah kalau tinggal di halaman terus, cuma jadi umat, gak pernah bisa serupa dengan Allah. Tapi kalau menjadi anak, saudara akan bisa tanya, belajar banyak dari Papa saudara yang maha baik, yaitu Bapa di surga. Mesbah ukupan, mesbah dupa posisinya di sana. Mesbah dupa, mesbah ukupan, mesbah yang dipakai untuk sebagai lambang doa ini dibuat dikatakan pada ayat 1 dari kayu penaga. Kalau di New International Version dikatakan acacia wood. Itu bersalutkan emas murni, ayat 3. Saya tidak usah baca ulang ya supaya enggak terlalu lama nantinya. Kayu penaga disalut dengan emas murni. Ini menggambarkan doa atau persekutuan pribadi kita dengan Allah itu disampaikan oleh kayu penaga. Disampaikan oleh siapa? Oleh manusia. Manusia yang sudah menjadi umatnya dan lalu menjadi anaknya. Kita itu digambarkan seperti kayu. Coba kita buka dulu 2 Timotius. Nanti kembali ya ke Keluaran 30 ya. Kasih tanda dulu Keluaran 30. Kita pindah ke 2 Timotius 2 ayat 20. 2 Timotius 2 ayat yang ke-20. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Kita digambarkan di sana sebagai perabot. Ada perabot yang juga dari kayu. Saya tidak mau jelaskan ayat-ayat itu karena itu panjang nanti penjelasannya. Tapi paling tidak kita lihat di sini, perabot ini adalah gambaran kita alat-alat Tuhan. Kita adalah anak-anak Tuhan yang melayani Tuhan. Dan perabot ini digambarkan dengan antara lain kayu. Jadi kayu penaga tadi, kita kembali ke Keluaran 30. Kayu penaga tadi adalah gambaran tentang kita, manusia. Yang berdoa ini bukan malaikat. Yang berdoa ini adalah manusia. Tapi manusia ini harus punya kualitas. Kualitas yang benar-benar sangat berharga. Kalau saya tawari saudara sepotong kayu, ya 30 cm, berbentuk persegi, kecil kayunya, 5 kali 5 cm, panjangnya 30 cm. Saya jual kepada saudara. Kayu ini harganya 20 juta. Saudara mungkin gak mau beli. Ngapain kayu 30 cm, 5 cm kali 5 cm ukurannya dijual berapa tadi? 20 juta. Gak mau beli saudara. Tapi kalau kayu itu saya lapis dengan emas murni, tebelnya mungkin 1 cm lapis emas. Saya jual 20 juta, saudara cepet-cepet mau beli karena kemurahan harganya. Kayunya enggak bernilai, yang bernilai emasnya. Makanya di sana dikatakan bahwa mesbah dupa yang gambaran adalah hadirat, gambaran doa kita, gambaran persekutuan kita dengan Allah, gambaran ibadah kita, pujian penyembahan kita kepada Allah. Jadi satu pokoknya kita menyembah Allah, bersekutu dengan Allah. Itu digambarkan dengan harus pakai kayu penaga dibuatnya. Bersalut emas murni ayat 3. Emas murni ini adalah gambaran selalu berada dalam kualitas yang baik, yang bernilai tinggi. Apa itu? Yaitu kebenaran dan kemuliaan kerajaan Allah. Ketika kita bersekutu dengan Tuhan, kita harus bukan sebagai kayu penaga yang kosong, tapi kita harus bersalutkan kebenaran dan kemuliaan kerajaan Allah. Yaitu bersalutkan emas murni. Coba kita pindah dulu ke Maliakhi 3, kasih tanda Keluaran 30, kita masih perlu Keluaran 30. Maliakhi 3 ayat 3.
Maleakhi 3 ayat yang ketiga. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak. Dan ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Bagaimana cara mempersembahkan korban yang benar? Harus dimurnikan. Dimurnikan sebagai emas yang murni. Saudara pernah dengar gak? Saya mau memurnikan emas atau memurnikan perak, itu seringnya. Karena apa? Tukang emas, tukang perak pasti memurnikan. Yaitu dengan cara dibakar. Supaya apa? Logam-logam lainnya rontok. Kan gitu. Tapi pernah gak saudara dengar, saya mau memurnikan kayu? Gak pernah. Ya kayu aja gitu. Ini memurnikan emas. Supaya apa? Dikatakan tadi pada Maleakhi 3, ayat 3. Supaya bisa memberi persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan itu seperti apa? Kitanya ini harus menjadi kita kayu. Tapi harus menjadi apa? Seperti emas. Jadi harus bersalutkan emas. Emas yang murni. Makanya dimurnikan. Dimurnikan dengan apa? Dengan banyak cara. Nanti saya akan bawakan dalam khotbah-khotbah mungkin di dalam bulan ini atau bulan depan. Bagaimana sih Tuhan sesungguhnya mempersiapkan kita? Kita mempersiapkan diri kita sendiri untuk kedatangan Tuhan Yesus kembali kan? Tapi apa bisa sendiri? Tidak bisa. Ada unsur Allah yang bekerja mempersiapkan kita. Kita kayu penaga, bisa enggak layak? Enggak layak. Kamu harus bersalut emas. Nah emasnya dari mana? Dari Allah. Kita harus menjaga kualitas kebenaran dan kemuliaan kerajaan Allah. Itu digambarkan oleh emas. Kebenaran, karena apa? Murni. Kemuliaan, karena emas. Kebenaran dan kemuliaan dari kerajaan Allah. Padahal sehari-hari kita ini hidupnya seringkali jatuh dalam dosa. Jatuh dalam dosa. Perhatikan. Bukan hidup dalam dosa. Kalau hidup dalam dosa sudah jelas harus bertobat dan harus benar-benar mengalami kelahiran baru dan hidup yang baru. Tapi kalau jatuh dalam dosa itu mungkin saja terjadi. Bagaimana kita? Makanya sebelum saudara berdoa, sebelum saudara bersekutu dengan Tuhan, sebelum saudara memuji dan memuliakan nama Tuhan, hal pertama yang saudara perlu lakukan kalau di tabernakel ada, yaitu minta ampun pada Tuhan. Tuhan ampuni saya. Makanya kalau saudara lihat kembali gambar tabernakel yang pertama yang sebelumnya tadi, kalau dilihat gambar tabernakel yang pertama tadi, maka di halaman ada apa? Ada bejana pembasuhan. Bejana pembasuhan ini adalah pengampunan. Para imam sebelum masuk ke dalam kemah, sebelum masuk ke dalam ruang kudus, mereka bercuci tangan dulu di situ, bercuci kaki. Itu wudu. Kalau di orang agama Islam disebut sebagai wudu. Kenapa wudu? Minta ampun, Tuhan ampuni saya. Ampuni saya. Jadi sebelum kita masuk ke dalam ruang kudus, sebelum kita belajar firman Tuhan, roti, sajian, sebelum kita dipimpin Roh Kudus, tujuh kaki dian, apalagi sebelum kita berdoa, bersekutu dengan Tuhan, mesbah, dupa, kita harus minta Tuhan ampuni saya. Istighfar, ya, itu di orang lain. Tapi itu betul. Kita harus minta ampun, Tuhan ampuni saya. Ampuninya bukan cuma sekedar basa-basi begitu, bukan. Serius, Tuhan ampuni saya. Minta ampun atas segala kesalahan yang sudah terlanjur saudara lakukan, sengaja maupun tidak. Dan jangan berbuat lagi tentu saja. Lalu saudara masuk bersekutu dengan Tuhan. Kan kadang-kadang kita enggak seperti itu ya. Kita mikirkan kepentingan kita. Dan kita menganggap diri kita benar di hadapan Tuhan. Lalu kita lihat sekarang apa yang dijelaskan tadi di sini tentang kembali kepada Keluaran 30 tadi. Pada ayat 2 dikatakan begini. Sehasta panjangnya dan sehasta lebarnya sehingga menjadi 4 persegi, tetapi haruslah 2 hasta tingginya. Tanduk-tanduknya haruslah seiras.
dengan mesbah itu. Kita lihat gambar yang ketiga. Gambar yang ketiga ini diperlihatkan mesbah ukupan, mesbah dupa, di mana di sana ada imam yang sedang membakar ukupan. Dan di posisi ini ada tanduk. Di atas mesbah itu ada empat tanduk di pojok-pojoknya. Ada empat tanduk di sana. Sebetulnya keempat tanduk ini menunjukkan, empat itu menunjukkan selalu berbicara pada arah angin. Ya, utara, selatan, timur, dan barat. Sederhananya seperti itu. Jadi empat tanduk ini menggambarkan kemana saja, di mana saja. Apa gambaran tanduk ini? Kenapa kok harus ada tanduknya? Dan tanduk ini nanti juga akan dilumuri darah korban dan sebagainya, itu tidak saya jelaskan sekarang. Pokoknya ini secara ringkas saja. Tanduk-tanduk ini adalah gambaran kuasa. Kuasa itu digambarkan dengan tanduk. Lembu, sapi, banteng, domba yang tidak ada tanduknya tidak bisa ditandingkan atau dipertarungkan. Selalu mereka itu yang ada tanduknya. Tanduk ini menggambarkan kuasa. Mari kita coba bandingkan ya. Dengan kembali lagi nanti ke Keluaran 30, bandingkan dengan Mazmur 89 ayat 25. Mazmur 89 ayat yang ke-25. Kesetiaanku dan kasihku menyertai dia, dan oleh karena namaku tanduknya akan meninggi. Tanduknya akan meninggi. Apa orang itu terus muncul tanduk? Enggak. Tanduk ini adalah gambaran kuasa. Kuasanya akan meninggi. Mazmur 92 ayat 11. Mazmur 92 ayat yang 11. Tetapi kau tinggikan tandukku seperti tanduk banteng, aku dituangi dengan minyak baru. Apakah ini berarti tanduk buat kita manusia seperti tanduk banteng? Dikatakan di sini, tetapi kau tinggikan tandukku seperti tanduk banteng. Ini adalah gambaran oleh Tuhan diberi kuasa, dimampukan, diberi kuasa. Jadi kalau kita mengerti mesbah dupa atau mesbah ukupan ini, gambaran tentang doa, persekutuan dengan Tuhan, di mana di atasnya harus dibakar ukupan, wangi yang pagi dan sore, artinya apa? Setiap saat asapnya itu terus ada, tidak pernah berhenti, masuk ke dalam ruang maha kudus, masuk dalam hadirat Allah, berarti persekutuan kita, doa kita, hubungan kita dengan Tuhan, kedekatan kita dengan Tuhan, tidak boleh berhenti. Pagi sampai sore, harus terus. Supaya selalu ada asap yang menghubungkan antara kita dengan Allah di surga. Kita di ruang kudus, Allah di ruang maha kudus. Nah, kalau ini adalah gambaran doa, persekutuan dengan, lalu tanduk ini bagaimana hubungannya? Ternyata doa kita, persekutuan kita dengan Allah, kesatuan kita dengan Allah, persekutuan pribadi kita dengan Allah, ini mempunyai tanduk, artinya mengandung kuasa. Jadi doa saudara itu bukan doa yang kosong. Persekutuan kita dengan Tuhan, ibadah kita pagi hari ini bukan ibadah kosong. Tapi ibadah yang memiliki tanduk-tanduk yaitu kuasa. Coba kita bandingkan dengan Yakobus 5 ayat 16 bagian yang B. Yakobus 5 ayat 16B. Yakobus 5 ayat 16B. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Dikatakan di sana doa orang benar bila dengan yakin didoakan. Dikatakan pada ayat 16 bagian B. Sangat besar tanduknya, sangat besar kuasanya.
Makanya kalau saudara doa, kita tidak boleh main-main, tidak boleh setengah-setengah. Ingat posisi kita doa sudah dekat sekali dengan hadirat Allah. Paling dekat itu. Dan ingat ini itu kita doakan di mana? Di dunia. Kita doakan di kamar kita. Kita doakan di gereja. Tapi itu asapnya sampai kepada hadirat Allah. Sekarang Allah sedang menikmati asap kita nih. Asap doa kita, kemenyan kita nih. Saudara kalau lihat di gereja Katolik, ada pimpinan ibadah, pasturnya bawa asap. Ya, asap kan? Itu gambaran apa? Gambaran ibadah yang sedang akan dilakukan untuk sampai kepada hadirat Allah. Allah sedang menikmati. Makanya kalau kita muji Tuhan, angkat tangan, tepuk tangan, memuji Tuhan, menyanyi dan sebagainya, lakukan dengan segenap hatimu karena itu kualitas dari asap pribadimu, bau kemenyanmu sampai ke dalam hadirat Allah. Dan Allah menilai itu. Begitu juga ketika kita berdoa. Kenapa kok doa kita penuh kuasa? Kenapa kok pujian kita penuh kuasa? Karena digambarkan di dalam tabernakel, mesbah dupa itu ada tanduknya. Dan tanduk itu adalah gambaran kuasa. Ini kita perlu ketahui, supaya apa? Supaya kita tahu harus bagaimana sih sesungguhnya di dalam beribadah, di dalam bersekutu dengan Tuhan. Kita masuk kembali kepada Keluaran. Keluaran 30 ayat 34 dan 35. Keluaran 30 ayat 34 dan 35. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ambillah wangi-wangian, yakni getah damar, kulit lokan, dan getah rasa mala. Wangi-wangian itu serta kemenyan yang tulen, masing-masing sama banyaknya. Semuanya ini haruslah kau buat menjadi ukupan, suatu campuran rempah-rempah, seperti buatan seorang tukang campur rempah-rempah, digarami, murni, kudus. Salah satu hal yang penting dari mesbah dupa atau mesbah ukupan, selain tadi ukurannya, ada tanduknya, kayu penaga disalut emas, yang penting adalah apa? Ukupannya, dupanya. Percuma kita membuat mesbah ukupan dengan benar kalau dupanya salah. Bisa-bisa enggak bau harum. Bisa terjadi ini enggak nyampe ke dalam ruang Maha Kudus. Dupanya harus benar. Ada 5 unsur di sini yang harus ada dalam pembuatan ukupan kudus. Getah damar ayat 34. Kulit lokan. Getah rasa mala. Kemenyan tulen ayat 34. Dan ayat 35. Keempat unsur tadi harus ditambahi dengan apa? Garam. Ada 35? Harus digarami. Jadi sekali lagi, getah damar, ini ukupannya harus ini, enggak boleh yang lain. Ini perintah Tuhan kok. Ini pesanan Tuhan. Enggak bisa ditafsirkan, aduh getah damar susah Tuhan, ya ganti aja Tuhan, getah karet. Enggak bisa. Getah damar. Kulit lokan, getah rasa mala, kemenyan tulen dan dikasih garam. Dikatakan di sana semuanya harus murni dan kudus. Saudara harus tahu bedanya murni sama kudus. Bukan nama tetangga saudara, Ibu Murni, bukan. Murni ini adalah tidak ada campuran apa-apa. Asli original. Tidak ada campuran yang lain, itu murni. Susu murni, saudara beli susu murni. Susu murni itu susu sapi yang benar-benar ya sudah. Enggak ada campuran ditambahin air. Madu murni, enggak ditambahin gula, enggak. Kita belajar firman Tuhan juga harus firman Tuhan yang murni. Jangan ditambahin sama buku-buku lain. Jangan ditambahin sama, anu Pak Andri, saya dengar itu uraian dari apa itu dari YouTube kayak gini-gini. Jangan ditambahin. Mau belajar firman Tuhan, belajar firman Tuhan yang benar. Sola scriptura, berdasarkan ayat firman Tuhan.
Jadi jangan ditambahin, jangan plus. Banyak gereja-gereja yang sesat karena apa? Karena Alkitab plus, jangan plus. Kalau kus boleh plus, lagunya enak-enak. Tapi kalau firman Tuhan jangan pakai plus. Jadi harus murni dan harus kudus. Apa artinya kudus? Kudus artinya dikhususkan untuk Allah, itu kudus. Dulu waktu saya masih kecil, tinggal sama kakak saya juga masih kecil, kita kami berdua masih kecil, adik-adik saya belum ada ya, di planning juga belum oleh ayah ibu saya. Ayah ibu saya, kita hidupnya pas-pasan, makan itu nunggu papa saya pulang. Saya mau makan duluan, ibu saya bilang, jangan ambil itu. Kenapa? Itu buat papa. Padahal papa saya belum datang, tahu juga enggak. Saya bilang, oh, papa juga enggak tahu, saya makan aja. Kan papa baru belum pulang, belum. Tapi itu buat papa. Nah itu berarti dikhususkan. Kita tuh harus punya hidup yang dikhususkan bagi Allah. Apalagi saudara-saudara yang melayani Tuhan. Oh, enggak bisa main-main saudara melayani Tuhan sambil hidupnya ngaco-ngaco di luar. Enggak kepake pelayanan saudara, di gereja kepake. Karena di gereja kan kita butuh orang yang melayani. Tapi di hadapan Tuhan, zero, nol pelayanan itu. Saya beritahu pada saudara, capek doang. Melayani Tuhan itu harus kudus. Apa artinya kudus? Bukan suci loh, suci itu artinya bersih. Murni artinya tidak ada campuran. Dulu saya bahasa Indonesia dapat 10. Kalau kudus itu artinya dipisahkan, dikuduskan. Kamu adalah bangsa yang kudus, dipisahkan sama Tuhan. Orang Israel itu dipisahkan sama Tuhan loh. Seluruh dunia bangsanya nyembah berhala. Cuma bangsa Israel nyembah Yehova, Yahweh, itu kudus. Khusus bagi Allah. Kita itu harus menjadi orang yang kudus bagi Allah. Sebagai jemaat, apalagi sebagai anak Allah, apalagi sebagai pelayan Allah. Saudara harus hidup kudus. Tidak bisa saudara tidak hidup kudus. Tidak mungkin. Harus kudus, harus dikhususkan bagi Allah. Nah, seperti dikatakan di sana, rempah-rempahnya ini harus seperti buatan seorang tukang campur rempah. Kenapa kok diomong begitu? Saya beritahu pada saudara, siapapun bisa bikin rempah-rempah ini. Ya kan? Saudara tinggal beli ke pasar. Getah damar coba, 1 ons. Kulit lokan, 1 ons. Getah rasa. Bisa kan saudara bikin sendiri kan? Saudara bisa bikin gado-gado? Bisa, saya bisa kok. Tinggal gado-gado apa sih resepnya? Tinggal cari kan di buku resep. Oh ini, bikinnya begini. Beli bahannya saya bikin. Tapi saudara jangan heran kalau tidak enak ya gado-gado saya. Jangan heran. Karena saya bukan tukang gado-gado yang jago. Tapi kalau tukang gado-gado yang jago, dia tuh, aduh, caranya itu loh. Cara ngaduknya, nguleknya, cara semuanya udah gak bisa ditandingi. Nah, rempah-rempah ini juga begitu. Seperti buatan seorang tukang campur rempah. Artinya apa? Berkualitas sangat baik. Gak boleh asal-asalan bikin rempah-rempah itu. Harus berkualitas sangat baik. Kelihatan ya gambarannya ya. Artinya doa kita, persekutuan kita dengan Allah, persekutuan pribadi kita dengan Allah, gak boleh sembarangan. Harus berkualitas sangat baik seperti buatan seorang tukang campur rempah. Gak boleh sembarangan, gak boleh asal. Tapi di gereja lain boleh, biarin gereja lain. Kita gak sedang ngurusin gereja-gereja mana-mana. Kita sedang back to the Bible. Kembali ke Alkitab. Kita ikuti Alkitab. Kalau orang lain tidak mengikutinya, biarkan. Saudara boleh nasihati dia, saudara boleh ajak dia, doakan dia boleh. Tapi kalau dia enggak mau, jangan saudara yang ngikuti yang salah. Jangan. Ada pembuatan ini 5 unsur. Gambaran doa dan persekutuan pribadi dengan Allah harus mengandung 5 unsur ini. Dan saya ingatkan ya, seperti buatan seorang tukang campur rempah. Berkualitas sangat baik. 5 unsur. Pertama, getah damar.
Getah damar ini di dalam bahasa Ibrani-nya adalah natap. Natap ini artinya setetes. Aromanya sangat harum, seperti mur, mas kemenyan dan mur. Saudara ingatnya Natal, mas kemenyan dan mur. Mur. Beraroma sangat harum. Natap, artinya setetes. Hidup kita ini seperti setetes. Kan kita gak lama kan hidupnya di dunia ini. Paling-paling banter 70, 80, 90, 100 tahun sudah. Sama anak cucunya gak boleh kemana-mana takut kena corona. Ya kan? Tapi yang setetes itu akan sangat berharga kalau berbau harum. Kalau saudara punya minyak wangi yang harum sekali, apalagi minyak wangi itu pernah dikasih oleh kekasih saudara gitu. Dan habis, tinggal setetes, saudara buang gitu. Enggak, saudara simpen. Saudara cium-cium, meskipun tinggal setetes di dalamnya. Karena berharga. Kebetulan saudara dapat contoh air seni, kencing. Dari laboratorium, enggak setetes, sebotol. Punyanya siapa enggak tahu. Saudara simpen, cium-cium, berarti saudara belum makan obat. Walaupun setetes, kalau harum itu nilainya tinggi. Makanya ketika Tuhan Yesus diurapi dengan minyak narwastu yang harum baunya, wah nilainya sangat besar sekali. Nanti kapan-kapan ya, saya khotbahin tentang minyak narwastu itu bagus sekali itu. Minyak narwastu, luar biasa. Nah nantilah, nanti belok ini khotbah ini, hampir belok ini ya. Jadi tetes. Jadi makanya getah damar. Getah damar ini gambaran hidup kita enggak seberapa panjang, enggak lama. Tapi harus harum. Doa kita juga enggak lama. Saudara doa berapa jam? 5 menit? 2 jam. Seharian penuh, semalam suntuk. Itu tetap satu tetes. Cuma sebentar. Sebagian kecil dari panjangnya hidup kita. Sebagian kecil dari panjangnya usia alam semesta. Setetes. Jadikan itu baunya harum. Maka itu bernilai. Artinya apa? Doa persekutuan pribadi dengan Allah harus mengandung kehidupan yang harum. Jadi artinya percuma saudara banyak berdoa kalau hidup saudara nyampah di luar. Hidup saudara gak karu-karuan, gak sesuai dengan firman Tuhan. Isinya adalah hidup yang kotor, pikiran yang kotor, perkataan yang kotor, perbuatan yang kotor, tidak berkenan di hadapan Tuhan. Terus sekarang berdoa, sok suci di hadapan Tuhan. Tuhan bilang kamu munafik. Seperti kuburan yang luarnya putih, dalamnya menyimpan bangkai, kata Tuhan kepada orang-orang, para imam-imam, bait Allah, ahli-ahli Taurat. Harus hidupnya harum. Jadi doa itu persoalan pribadi dengan Allah harus mengandung kehidupan yang harum. Artinya apa? Berkenan di hadapan Tuhan. Suka Tuhan itu. Istri-istri yang baru selesai mandi, baunya wangi, wah dipeluk terus sama suaminya. Coba istri-istri yang baru olahraga, baru ke pasar, baunya tujuh rupa, suaminya meluknya ditunda dulu. Harus jadi yang harum. Kedua, kulit lokan. Kulit lokan Ibrani-nya dalam bahasa Ibrani adalah sekelet. Sekelet ini adalah cangkang kerang. Lokan itu kerang kan. Lokan itu cangkang kerang. Nah, biasanya ini jenis kerang ini biasanya ada di ditemukan di daerah Laut Tengah dan sekitarnya di daerah itu. Ini semacam kuku atau cakar dari kerang, dari jenis kerang tertentu. Di situ tapi banyak, yaitu dari genus Strombidae. Saya enggak dulu ilmu hewan dapat 4 saya, jadi saya kurang ngerti ini Strombidae. Itu lebih. Ini jika dibakar akan mengeluarkan aroma yang sangat kuat semacam castoreum ya. Ini seperti kalau kita mau membuat ruangan ini wangi itu.
Aromaterapi, kata Ibu Miri. Aromaterapi, betul. Jadi ada aroma yang begitu kuat. Tapi yang unik, dia ini dapat dijadikan batu hias. Karena keras. Bisa dijadikan batu akik. Bisa dijadikan batu cincin. Kalau dalam bahasa Yunaninya, tadi kan bahasa Ibraninya, skelet. Dalam bahasa Yunaninya mungkin saudara agak sedikit akrab dengan saudara. Yaitu onyx. Batu onyx. Itu bukan batu, tapi bagian dari kerang. Dan itu bisa dijadikan ditumbuk sampai halus dan dijadikan sebagai ukupan. Sebagai dupa yang harum yang dibakar di ruang kudus di atas mesbah ukupan. Gambarannya apa ini? Ini batu onyx, batu berharga. Biasa buat cincin, batu akik gitu. Ini gambaran bahwa doa kita, persekutuan pribadi kita dengan Tuhan harus mengandung permohonan yang kuat, permohonan yang keras dalam doa. Saudara, kalau berdoa itu jangan berdoa dengan tidak punya kekuatan di dalam permohonan saudara. Itu sebabnya orang yang sungguh-sungguh sakit, sungguh-sungguh sengsara, baru doanya luar biasa. Kalau cuma pilek, ya Tuhan sembuhkan saya, titik. Tapi kalau ini sakitnya, waduh, kena corona, sungguh-sungguh doanya. Yang ketiga adalah getah rasa mala. Di dalam bahasa Ibrani, kelpnah, Latinnya galbanum. Ini jika dibakar, galbanum ini menghasilkan bau yang kuat. Dan dikatakan bahwa dia itu tidak enak bila sendirian. Jadi artinya harus dibakar bersama sebagai ramuan, dicampur. Dan keistimewaannya, getah rasa mala ini dapat menguatkan dan mengawetkan aroma yang lain. Jadi dengan dicampur, itu aroma yang lain jadi kuat, jadi awet. Apa artinya? Artinya ini adalah doa kita, persekutuan pribadi kita dengan Tuhan harus mengandung iman yang benar-benar menguatkan doa. Doa itu kita panjatkan, tapi doa ini diperkuat oleh getah rasa mala. Yaitu apa? Yaitu iman kita. Iman kita itu memperkuat doa kita. Makanya ketika kita berdoa, kita harus beriman. Kalau saudara pakai main ketepel, zaman dulu anak-anak suka main ketepel, saya juga main ketepel. Kalau kita narik karet ketepelnya pendek-pendek saja, batu ketepelnya paling pluk 2 meter di depan. Tapi kalau kita nariknya panjang, kuat-kuat kita nariknya, maka batu ketepelnya itu melayangnya itu bisa sampai memecahkan genteng tetangga dan tetangga keluar marah-marah cari saya. Kenapa? Kuat sekali soalnya. Nah, kita dalam berdoa, kita harus punya iman yang menguatkan doa itu. Seperti getah rasa mala. Dibakar bersama dengan campuran yang lain, maka menguatkan aroma yang lain. Keempat, kemenyan. Bahasa Ibraninya lebona. Itu dupa. Yang artinya menyala dengan bebas. Kemenyan itu tidak seperti lilin. Kalau saudara bakar kemenyan, pernah enggak saudara bakar kemenyan? Biasanya saudara suka bakar kemenyan kapan? Kamis malam ya. Jumat malam, jangan ya. Nah itu tuh dia menyalanya dengan bebas, gak seperti lilin. Kalau lilin kan menyalanya di sumbunya, menyala dengan bebas. Ini berupa getah putih yang mudah mengeras. Dan sama, aromanya juga sangat harum bila dibakar. Gambaran apa kemenyan ini? Gambaran pengucapan syukur yang harum. Jadi ketika kita berdoa, bukan cuma kita meminta pada Tuhan, tapi mengucap syukur. Mengucap syukur dengan harum itu artinya berkenan di hadapan Allah. Pengucapan syukur kita itu tulus, bukan palsu di depan Allah, tulus di hadapan Allah. Dalam doa, dalam persekutuan dengan Tuhan harus mengandung kemenyan, yaitu pengucapan syukur yang harum di hadapan Allah. Lalu yang kelima, campuran rempah-rempah ini dikatakan harus digarami, ayat 35.
Garam adalah gambaran kemurnian dan kepastian. Dan garam itu istimewa loh. Garam waktu di sendok saudara namanya garam. Begitu ditaruh di sup saudara, diaduk-aduk tetap namanya garam. Enggak terus ganti, enggak. Namanya tetap bahannya garam, mesti sudah larut. Dan garam ini memurnikan dan memastikan seperti, okelah baca dulu sebentar, 2 Tawarikh 13 ayat 5. 2 Tawarikh 13 ayat 5. Dua Tawarikh 13 ayat yang kelima. Tidakkah kamu tahu bahwa Tuhan Allah Israel telah memberikan kuasa kerajaan atas Israel kepada Daud dan anak-anaknya untuk selama-lamanya dengan suatu perjanjian garam? Perjanjian garam, mungkin saudara belum pernah dengar, tapi saya sudah pernah khotbahkan beberapa tahun yang lalu. Saudara bisa cari dari rekaman khotbah saya, judulnya Perjanjian Garam. Dan Daud itu diberi perjanjian garam oleh Tuhan. Perjanjian yang pasti, itu sebabnya sampai hari ini dan sampai selamanya negara Israel tidak mungkin bisa direbut oleh musuh-musuhnya. Karena ini perjanjian garam. Perjanjian yang murni dan pasti. Kembali ke sana, doa dan persekutuan kita dengan Tuhan harus mengandung kemurnian hati. Makanya orang munafik gak bisa berdoa. Harus mengandung kemurnian hati dalam berdoa. Makanya harus dikasih garam. Semua campuran tadi bagus, tapi kalau tidak, yang manjatkannya tidak murni hatinya. Punya motivasi yang salah di hadapan Tuhan. Ya Tuhan maha tahulah. Itulah sebabnya dikatakan tadi, pada Keluaran 30 tadi, bahwa doa itu adalah suatu yang kudus di hadapan Allah. Keluaran 30 ayat 35 bagian akhir. Doa itu adalah sesuatu yang kudus bagi Allah. Saya ingin membacakan ayat terakhir yang penting sekali. Ibrani 9 ayat 1 sampai 5. Ibrani 9 ayat 1 sampai dengan 5. Memang perjanjian yang pertama juga mempunyai peraturan-peraturan untuk ibadah dan untuk tempat kudus buatan tangan manusia. Sebab ada dipersiapkan suatu kemah, yaitu bagian yang paling depan, dan di situ terdapat kaki dian dan meja dengan roti sajian. Bagian ini disebut tempat yang kudus. Di belakang tirai yang kedua, terdapat suatu kemah lagi yang disebut tempat yang maha kudus. Di situ terdapat mesbah pembakaran ukupan dari emas dan tabut perjanjian yang seluruhnya disalut dengan emas. Di dalam tabut perjanjian itu tersimpan buli-buli emas berisi mana, tongkat Harun yang pernah bertunas, dan loh-loh batu yang bertuliskan perjanjian. Dan di atasnya kedua kerub kemuliaan yang menaungi tutup pendamaian. Tetapi hal ini tidak dapat kita bicarakan sekarang secara terperinci. Saudara masih ingat, ketika Tuhan Yesus disalibkan, maka tirai Bait Allah terbelah. Terbelahnya bukan dari bawah ke atas, tapi dari atas ke bawah. Ini menggambarkan adanya suatu kondisi di mana tirai Bait Allah yang tadinya membatasi ruang kudus dengan ruang maha kudus, itu terbelah. Kematian Tuhan Yesus sudah menyambungkan kehidupan kita dengan kehidupan Allah. Ruang kudus dengan ruang maha kudus. Sehingga kalau saudara perhatikan di sini, di manakah letak mesbah dupa itu? Ayat 3. Di belakang tirai yang kedua terdapat suatu kemah lagi yang disebut sebagai, di sana dikatakan tempat maha kudus. Ayat Allah kan? Di situ terdapat mesbah pembakaran ukupan dari emas dan tabut perjanjian. Yang seluruhnya disalut dengan emas di dalam tabut perjanjian itu. Dan seterusnya. Jadi di dalam ruang maha kudus, sekarang bukan isinya hanya tabut perjanjian atau hadirat Allah. Tetapi mesbah dupa masuk ke dalam ruang maha kudus. Kalau dulu hanya asapnya yang masuk ke dalam ruang maha kudus. Sekarang semesbah-mesbah dupanya ikut masuk ke dalam ruang maha kudus. Dulu kita hanya berdoa. Doa kita di dunia sampai kepada Allah di surga. Nanti
kitanya akan masuk ke dalam hadirat Allah. Mesbah dupa gambaran kita. Anak-anak Allah yang berdoa pada Allah, bersekutu dengan Allah. Sekarang kita seperti hanya mengirimkan asap doa kepada ruang maha kudus hadirat Allah. Tapi nanti kita akan masuk ke dalam ruang maha kudus itu, yaitu hadirat Allah. Tinggal bersama siapa? Tabut perjanjian. Tinggal bersama hadirat Allah. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Kalau saudara masih bingung tentang ini, ada yang gak jelas, saudara bisa dengarkan ulang rekamannya atau bertanya pada saya. Mari kita siapkan diri kita untuk perjamuan kudus. Hanya dekat Allahku rasa tenang hati. Kemurahan-Mu ya Allah, maka kami boleh benar-benar bersekutu dengan Allah yang Maha Kuasa. Kami boleh benar-benar berdoa, menyanyi, memuji, menyembah, beribadah kepada Allah yang Maha Kuasa, Allah yang hidup. Terima kasih Bapa, ini semua kemurahan Tuhan yang luar biasa. Sekarang kami mengerti mengapa Tuhan memerintahkan Musa untuk membuat tabernakel, dan kami belajar dari sana tentang bagaimana seharusnya kami bersekutu dengan. Dan pagi hari ini Bapa, sempurnakan persekutuan kami ini dengan perjamuan kudus yang datangnya daripada-Mu. Ampuni semua dosa dan kesalahan kami ya Bapa. Sucikan kami di dalam darah Tuhan Yesus. Layakkan kami menerima perjamuan kudus pada pagi hari ini, karena kami akan menerima tubuh Yesus, darah Tuhan Yesus, yang akan memberikan kepada kami kuasa untuk benar-benar kami mengalami satu kehidupan yang baru di dalam Tuhan Yesus. Kami mau serahkan diri kami Tuhan, menerima perjamuan kudus-Mu dengan iman. Yang kami terima bukan roti, yang kami terima bukan anggur, yang kami terima adalah tubuh Yesus dan darah Tuhan Yesus menyatu dengan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, turun kuasa Allah atas perjamuan kudus ini, sehingga siapapun yang makan dan minum perjamuan kudus ini di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus, maka kuasa dari tempat yang maha tinggi akan terus mengisi kehidupannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur menerima perjamuan kudus ini. Haleluya. Amin. Tuhan silakan.
doa pribadi saudara masing-masing sebelum makan dan minum perjamuan kudus, saudara menghadap hadirat Allah berdoa dan menyerahkan hidup saudara ke dalam tangan Allah. Mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Bukankah roti yang kita pegang ini adalah tubuh Tuhan Yesus? Amin. Makanlah di dalam iman kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Bukankah anggur di dalam cawan yang kita pegang ini adalah darah Tuhan Yesus? Amin. Minumlah di dalam iman kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Sekarang angkatlah tanganmu, bukalah hatimu, naikkan ucapan syukurmu atas perjamuan kudus yang baru saja engkau terima, dan sampaikan permohonan pribadimu dalam doa dan ucapan syukur kepada Allah Bapa kita di surga. Kami boleh memanjatkan doa-doa yang penuh dengan kuasa saat kami sudah menerima perjamuan kudus. Ada tubuh Yesus, darah Yesus yang ikut berdoa bersama dengan kami ketika kami menaikkan doa-doa setelah perjamuan kudus. Satu kesempatan yang luar biasa, satu doa yang sangat khusus. Tuhan, terima kasih Kau dengar doa sembahyang kami. Kami percaya Tuhan, doa kami mengandung kuasa dipanjatkan karena kuasa nama Tuhan Yesus ada di dalamnya. Sehingga kami percaya Engkau mendengar doa kami. Kami percaya Engkau sendiri yang akan mengabulkan doa kami, memberikan apa yang kami minta dalam doa kami sesuai dengan rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mau menyerah kepada-Mu ya Bapa. Kami mau senantiasa mengandalkan kuasa-Mu, dan hanya kuasa-Mu yang kami andalkan sampai akhir hidup kami.
Terima kasih Bapa, Engkau dengar seluruh seruan doa kami dan ucapan syukur kami. Terima kasih Tuhan tidak habis-habisnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucapkan syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Bagi saudara yang ingin menyampaikan persembahan persepuluhan, dapat menyampaikannya di kotak di depan sambil kita menyanyikan Betapa Hatiku Berterima Kasih. Bapa, anak-anakmu yang mematuhi akan perintah persembahan persepuluhan yang harus mereka lakukan sebagai ibadah mereka di hadapan Allah. Mereka melakukannya Tuhan. Mereka mengirimkannya melalui transfer bank, tapi juga mereka membawanya sendiri saat ini ke dalam kotak persembahan persepuluhan. Semua ini adalah karena mereka mengasihi Tuhan dan karena mereka mengakui bahwa semua berkat ini datangnya dari Tuhan. Oleh sebab itu ya Bapa dalam surga, sesuai dengan janji firman, curahkanlah berkat atas mereka yang sudah memberi persembahan persepuluhan dengan benar sesuai dengan Alkitab. Tuhan, semua persembahan persepuluhan ini adalah untuk Allah, bukan untuk manusia, baik yang dikirim melalui bank maupun yang saat ini disampaikan di dalam kotak peti persembahan persepuluhan. Dan biarlah Allah sendiri yang menerimanya, menyucikannya, dan Allah juga yang memberkati setiap orang yang memberi persembahan persepuluhan. Di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua persembahan persepuluhan ini diterima oleh Allah. Dan Allah membukakan tingkap-tingkap langit, mencurahkan berkatnya sampai berkelimpah pada kehidupan setiap orang yang sudah memberikan persembahan persepuluhan. Allah sendiri yang akan mengusir semua hal yang buruk yang dapat membuat orang yang sudah memberi persembahan persepuluhan tidak bisa menikmati akan berkat Tuhan. Tapi Tuhan yang akan membuatnya orang ini bisa menikmati semuanya karena kasih kemurahan Tuhan. Dan mereka yang memberi persembahan persepuluhan akan disebut sebagai orang-orang yang berbahagia karena diberkati. Terima kasih Bapa, kami sambut semua berkat Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, ucapkan syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan. Ya.
ada pengumuman di sini yang perlu saya sampaikan adalah ada persekutuan The Lantern kaum muda nanti pada tanggal 12 Juni Sabtu depan jam 11 siang. Ini agak khusus ini karena acaranya akan dilaksanakan bukan di gereja tapi di kopi bawah pohon di Dago Pakar. Anak-anak The Lantern ini diajak jalan-jalan oleh Bapak Evangelis Junius Gulo. Dia akan menyampaikan di sana Q&A tentang identitas diri. Bahas identitas saja sampai ke kopi bawah pohon. Luar biasa. Luar biasa ini. Jadi ini adalah acara istimewa. Ajaklah teman-teman saudara, keluarga saudara, anak-anak muda silahkan untuk ikut serta. Kalau yang tua juga mau ikut boleh. Tapi tidak ditanggung oleh The Lantern kaum muda. Yang kedua adalah bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan khusus dapat menyampaikannya, ada di warta jemaat di sana, masukkan ke amplop persembahan khusus dan masukkan ke kotak persembahan khusus. Kalau persembahan khusus itu adalah persembahan yang dikhususkan untuk satu tujuan. Misalnya untuk biaya sewa gedung termasuk persembahan khusus atau biaya sosial termasuk persembahan khusus ya. Dan tolong perhatikan yang punya anak-anak di kebaktian anak untuk ikut serta di dalam live streaming di dalam ibadah online kebaktian anak kata kebaktian anak tabernakel dan juga acara santai bersama pada Zoom hari Rabu. Zoom hari Jumat memahami ayat-ayat Alkitab itu adalah fasilitas buat kita semua. Saudara bisa hadir bergabung jam 7. Ini kita akan dengan santai kita akan membahas tentang ayat-ayat Alkitab. Jadi lebih mengerti lagi, lebih memahami, saudara bisa bertanya, kita berkomunikasi di situ lewat acara Zoom tiap Jumat jam 7 malam. Itu saja, Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan. Kita akan memberikan persembahan. Bila kita akan memberikan persembahan dengan hati kita. Bagi jemaat yang mengikuti ibadah streaming dapat memberikan persembahan melalui nomor rekening yang tertera di layar atau di akhir ibadah.
Tuhan surga, kami mengucap syukur untuk ibadah kami yang sudah berlangsung. Tuhan memberkati kami, memeteraikan firman-Mu dalam hati kami. Amen. Juga kami bersyukur untuk perjamuan kudus hari ini. Biarlah syukur kami atas pengorbanan-Mu Tuhan, Engkau juga meteraikannya dalam hati kami. Bapa, terima kasih untuk persembahan yang dibawa oleh anak-anak-Mu. Terimalah semuanya menjadi dupa yang harum bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Berkati usaha mereka, pekerjaan mereka, supaya mereka berkecukupan bahkan berkelimpahan dalam segala sesuatu. Tuhan, kami berdoa untuk para orang tua kami yang tidak bisa beribadah bersama-sama dengan kami. Tuhan, Engkau menyertai mereka di rumah mereka masing-masing. Bahkan saudara-saudara kami yang mengikuti ibadah online, biarlah firman Tuhan juga bekerja dalam hati mereka, dan mereka juga memperoleh berkat di dalamnya. Tuhan menyertai anak-anak, guru-guru yang membimbing dan mengajarkan firman-Mu kepada mereka. Biarlah mereka bertumbuh dalam iman kepada-Mu Tuhan. Bapa, kami juga mau menyerahkan seluruh kegiatan minggu yang akan datang. Kami pertaruhkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan, sehingga segalanya berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan, kami mohon pertolongan-Mu untuk penyebaran COVID yang masih tinggi. Tuhan, tolong supaya semuanya segera berakhir oleh karena campur tangan-Mu dan melalui pemerintah kami yang sudah melakukan vaksinasi. Tuhan, Engkau turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi semua orang yang mengasihi Engkau. Jauhkan dan hindarkan kami dari semua penyebaran pandemi ini, terutama rasa takut yang ada dalam hati kami Tuhan, supaya kami semakin mendekatkan diri kami kepada Engkau. Sementara lagi jemaat-Mu akan meninggalkan tempat ini dan kembali ke rumah mereka masing-masing. Karena itu kami mau merendahkan diri untuk menerima berkat yang daripada-Mu. Turunlah kiranya atas kita sekalian berkat dan kasih karunia dari Allah Bapa, di dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, dan oleh penyertaan Allah Roh Kudus saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari Minggu, Tuhan memberkati kita semua.